manggil setan ala Jepang yang gampang banget. Kalian tinggal butuhin boneka dan barang-barang kecil kayak gini. Kalau kalian penasaran walaupun bahaya, sini gue ajarin caranya. Namanya di Hitori Kakurenbo, di mana kalian butuh boneka yang ada kaki tangannya kayak manusia, beras, jarum, habis gitu benang warna merah, dan benda kayak tajam kayak gini, dan juga air garam. Ingat ya, harus kayak bentuk manusia, di mana ada kaki dan tangan kayak gini. Bagian tengahnya itu kalian keluarin semua busanya dan dimasukin sama beras. Dan jangan lupa dimasukin potongan kuku kalian. Setelah itu dijahitlah tuh pakai benang merah dan kayak jarum tadi tuh dijahit, terus sekelilingnya juga kayak dililitin sama benang merah tadi. Dan langsung direndam di air bathtub gitu sambil kalian nyalain lilin satu aja. Lakuin ini bagusan di jam 3 pagi karena itu witching hours gitu, kayak setan tuh lagi gencar-gencar.